Sebab yang lepas aku dah tersalah beli jaket ni. Jadi beli jaket baru. Dan alang-alang aku terus upgrade sekali, terus disc yang saiz besar lah. So ni disc standard 230mm. Yang ni 260. Jadi kena pakai bracket lain lah. Ni bracket 270. Harap-harap boleh pakai lah. Sebab kalau masalah yang ni, ni dulu bracket ni bila pakai dia tak, sebab ni ada kesan marking lah. Dia tak grip disc tu habis. Jadi alang-alang nak kena tukar bracket, aku tu pakai bracket yang besar. Upgrade terus disc besar. Let's go. Buka lug nut ni dulu, keluarkan rim, baru kita boleh tukar disc. Dan baru aku akan gantikan bracket ni lah. Okay, untuk disc ni ada 3 skru Allen key, kalau yang standard punya. Dia makan tak habis sebab bracket tu dah terlalu keluar. Harapnya bracket baru ni okey lah. Aku malas nak nabung modal ni. Okey. This yang aku pakai ni brand Sweet. Aku pun tak tahu lah. Ni Thailand kot. Ah, betul lah. Thailand. Size 260. Untuk Aerox dengan MX MBA. Okay. Ada banyak color. Yang ni aku pilih color gold. Yang ni silap pasang eh. Yang belah depan, yang belah belakang. Next, aku nak buka bracket yang lama ni. Gantikan dengan bracket yang baru ni lah. Yang untuk size disc 270. So, kena buka dua yang ikat kat fork. Dan juga dua dekat kaliper. Longgarkan je dulu. Jauh sikit. Mungkin dia jauh sikit. Tak sama. Fitting dulu. Aku tak ada skru pendek. So aku pakai skru panjang tapi kepik washer lah. Tak nak bagi nanti belakang ni terluar pula. Dah pasang. So dia ada rotation kat sini. Pastikan rotation tu betul lah. Okay, kita test fit dulu. Macam biasa, ni dah pasang. Test fit dulu. Tengok macam itu tu jam sangkut. Ni okey kot. Tapi aku belum ketatkan lagi 4 skru ni. Kalau tengok contact patch dia pun cun. Tengok juga clearance disc daripada sini. Cek juga, takut kadang skru yang korang ikat dua ni
dia terkeluar sampai belakang, dia makan dis. Macam ni takde lah, dia ketat sikit tu, standard lah. Dis baru kan. Eh, ketatkan mounting pak. Ini bau cun. Nampak? Dis ni dengan pad tu dia kena full. Kena sampai hujung. Ini pun sama. Kalau tengok dari sini pun clearance okey lah. Daripada belakang ni memang nampak lah. Nampak? Pad tu kena full. Ngam-ngam dekat washer tu. Cun.